Beredar foto Nagita Slavina berbikini di sosmed. Netizen astagfirullah kasihan auratnya. Dikutip dari ayojakarta.com, keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini terlihat berlibur bersama ke Pulau Bali. Tak hanya bersama kedua buah hatinya, namun liburan tersebut dihadiri pula oleh adik-adik Raffi Ahmad dan juga para sahabat dari Nagita Slavina. Namun belakangan, saat foto-foto liburan tersebut beredar, terlihat sebuah foto Nagita Slavina yang membuatnya sukses digunjing netizen. Pasalnya, adik Raffi Ahmad yakni Nisa Ahmad memposting foto Nagita Slavina bersama geng persahabatannya pada saat liburan di Bali di Instagramnya. Nisa menuliskan sebuah caption pada unggahan yang foto tersebut. "All we need is good dose of vitamin C and everything will be fine." Dalam postingan tersebut, Nagita terlihat mengenakan bikini berwarna orange dengan lengan tertutup. Meskipun banyak menuai kontra, namun banyak dari netizen yang membela Nagita karena mengenakan baju tersebut sesuai dengan tempatnya, yakni di pantai. Namun ada juga beberapa netizen yang menyalahkan Nisa, adik dari Raffi Ahmad, karena telah memposting foto tersebut di sosial medianya. "Dosa jariah yang akan terus mengalir sepanjang mata melihat," tulis akun @reni. "Astagfirullah, kasihan ya auratnya diumbar di sosmed," tulis akun @raya. Mama Gigi the best, kalau di pantai pakai baju gitu cocok kok, kecuali ke mall ya, baru salah kostum. Jangan dengerin kata netizen, mamanya cipung, oke?" tulis akun @selfie. "Nisa harusnya kayak gini jangan diposting, tahu kan Gigi ada haters," tulis akun dapur. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari para Raffi Ahmad maupun Nagita Slavina terkait foto-foto yang terekspos di media sosial tersebut. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.